Pendidikan Kesihatan. KSSM Tingkatan 1, Unit 2, Pemakanan. Standard Pembelajaran. Dalam topik ini, kita akan memahami fungsi dan kepentingan makronutrien iaitu karbohidrat, protein serta lemak. Kedua, memahami fungsi dan kepentingan mikronutrien iaitu mineral serta vitamin. Menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk menangani obesiti serta kurang berat badan. Akhir sekali, menilai kepentingan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Amalan pemakanan yang sihat dan selamat. Pengambilan berdasarkan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan adalah makanan sihat dan adalah amat penting. Pemakanan sihat dan selamat ini dapat menangani obesiti dan mengurangkan berat badan. Tubuh badan memerlukan nutrien untuk pelbagai fungsi seperti tumbusuran dan perkembangan badan, keseimbangan sel dan tisu, pembekal tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal. Nutrien yang seimbang ni dapat serta lengkap melalui amalan pemakanan yang sihat dan selamat dapat membantu membina tubuh badan yang sihat. Okey, nutrien ni terbagi pada dua jenis iaitu makronutrien dan mikronutrien. Mari kita lihat apa itu makronutrien dan mikronutrien. Nutrien, makronutrien dan mikronutrien. Amalan pemakanan sihat dan selamat perlu menekankan pengambilan makronutrien dan mikronutrien mengikut keperluan. Makronutrien. Makronutrien ialah zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Kenapa mesti dalam kuantiti banyak? Sebabnya ialah untuk membekalkan tenaga, membina sel dan membaiki sel-sel yang rosak. Okay, makronutrien ini terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Mikronutrien. Mikronutrien ini ialah zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit dan penting untuk mengawal fungsi tubuh badan. Mikronutrien ini terdiri daripada vitamin dan juga mineral. Fungsi dan kepentingan mikronutrien dan mikronutrien. Muka surat 180. Okay, kita tengok dulu makronutrien ya. Pertama kita tengok karbohidrat. Jumlah sajian yang dicadangkan 6 hingga 11. Fungsi dia untuk membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Tetapi jika kita berlebihan pengambilan lebih daripada yang diperlukan oleh tubuh kita, kesannya gula dalam darah akan meningkat dan ini akan menyebabkan penyakit diabetes iaitu kencing manis dan obesiti, kegemukan. Sekiranya kita kurang pengambilan, kurang daripada yang diperlukan tubuh kita, kita kurang karbohidrat, maka kesannya akan terjadinya malnutrisi iaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Kedua, kita akan kurus, lesu, lemah dan tidak ada tenaga kerana kita kurang karbohidrat, gangguan metabolisme otak serta kelaparan. Protein. Jumlah sajian 2 hingga 3. Fungsinya untuk membina sel tubuh badan. Tapi jika kita terlebih mengambil protein, sebab tubuh badan kita ni kita terlebih pula ambil protein, dia akan menyebabkan gangguan ginjal iaitu buah pinggang. Buah pinggang dan juga akan menyebabkan kesan kepada beban kerja hati. Sekiranya kita kurang protein, ini akan menyebabkan mudah sakit. Kita mudah sakit. Sikit-sikit sakit.
Sikit-sikit demam, senang mudah sangat dapat penyakit. Gangguan metabolisme tubuh dan juga busung lapar. Fungsi dan kepentingan makronutrien. Lemak, lemak lagi kategori makronutrien. Lemak. Pengambilan dia kadar yang sedikit. Fungsi dia untuk membantu pembinaan tulang. Berlebihan. Sekiranya anda berlebih mengambil lemak ini akan menyebabkan obesiti, kegemukan, kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah dan juga sakit jantung. Sebab lemak itu banyak dekat bahagian jantung, jadi dia sempit tau. Okey, sekiranya kurang mengambil karbohidrat, ini akan menyebabkan kekurangan vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, D, E dan K. Adik. Menyebabkan lagi satu, menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Maksudnya tubuh badan kita ni kurang daya tahan dan juga kurang tenaga. Seterusnya kita tengok fungsi dan kepentingan mikronutrien, iaitu mineral dan vitamin. Okey, mineral. Jumlah sajian yang dicadangkan 2 hingga 5. Dia punya fungsi, apa fungsi mineral? Meningkatkan sistem pertahanan badan. Penting mineral ni. Sekiranya berlebihan. Tetapi jika kita mengambil secara berlebihan, ia akan menyebabkan gangguan kerja organ. Organ badan kita ni terganggu. Cirit birit. Makanlah pil cikiti on. Muntah-muntah, vomit dan juga thalassemia. Thalassemia ni berkaitan dengan darah ya. Okey, sekiranya kekurangan mineral di dalam badan, ini akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh, kurang zat besi disebabkan penurunan konsentrasi dan IQ. IQ kita lemah. Okey. Tak fokus nanti. Mudah jatuh sakit, sikit sakit. Okey. Hilang nafsu makan. Loss of appetite dan cirit birit. Makanlah pil cikiting on. Gitu. Okey, seterusnya. Mikronutrien yang satu lagi. Vitamin. Okey, kadar pengambilan dia kadar yang sedikit. Kadar yang sedikit. 2 hingga 3. Silap. Memanglah mikronutrien dia kena ambil sikit kan. Dalam 2-3 je sajian. Fungsi dia untuk meningkatkan sistem pertahanan badan. Penting tu vitamin. Okey. Sekiranya berlebihan. Bahaya juga kalau kita makan vitamin yang berlebihan. Vitamin yang tidak larut dalam air atau larut dalam lemak boleh membebani hati. Mudah. Sakit hati. Berasa mual, iaitu macam loya. Muntah. Vomit. Dan kelebihan vitamin A boleh mengakibatkan kekejangan. Sawan. Okey. Sekiranya itu kekurangan, kejang. Tapi kalau kita kurang, vitamin A ni gangguan pada mata. Mata kita rabun. Vitamin C tadi, sawan. Sawan boleh menyebabkan kalau kita kurang ambil vitamin. Tapi kalau berlebihan, boleh menyebabkan kekejangan juga. Kekejangan otot. Oleh itu, kita mestilah mengambil makronutrien dan nutrien ini dalam kuantiti yang betul. Jangan terlebih. Jangan terkurang. Gitu. Oh My Diet. Muka surat 181. Okey. Diet ni disediakan berdasarkan makronutrien dan mikronutrien untuk murid yang mengalami obesiti. Terlebih berat badan. Dan kurang berat badan. Yang terkurang. Kurus sangat. Kita tengok pengambilan sarapan. Sarapan ni seeloknya kita ambil pada pukul 6.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Itu waktu sarapan. Breakfast. Yang dicadangkan ialah susu atau milo dan empingan jagung. Cornflakes. Sarapan pagi ni penting sebab ia perlu diambil untuk membantu kita menambah dan bekalkan tenaga sebelum kita nak memulakan rutin harian. Sebelum kita nak start enjin kan.
Jadi macam anda semua murid-murid perlu mengambil sarapan pagi bagi membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi bila waktu pagi tu bila kamu sarapan, kamu akan rasa segar, barulah badan tu bertenaga, barulah kita dapat belajar dengan selesa. Itu pentingnya sarapan pagi. Tak ada energi macam mana kamu nak belajar. Betul tak? Okey. Selepas tu minum pagi. 10 pagi hingga 10.30 pagi. Ha, sebab tu di sekolah ada waktu rehat. Okey. Itu namanya minum pagi. Bukannya sarapan. Okey. Minum pagi ni cadangannya roti dengan mentega dan keju. Maksudnya waktu roti pagi ni tak ada seberat sangat. Dia sederhana je. Telur dadar atau kacang merah, air soya. Ini untuk yang mengalami obesiti dan kurang berat badan. Eh. Kalau orang yang normal tu, dia boleh sapu dia pada pagi makan 2-3 canai kan. Tapi jangan terlebih obesiti pula. Kalau terlebih gemuk tu, ha, terpaksa lah ikut balik cadangan Omar Diet ni. Okay. Minum pagi ni disarankan mengambil snack yang ringan. Pemilihan snack yang sihat terdiri daripada makanan yang rendah kalori tetapi tinggi kandungan nutriennya. Itulah minuman pagi. Beza antara sarapan dengan minum pagi. Jangan anda terkeliru. Waktu sarapan 6.30 hingga 8.30 pagi. Sebelum kamu mulakan pelajaran di sekolah. Dan minum pagi adalah waktu pukul 10 pagi hingga 10.30 pagi. Faham? Sama lagi, Omar Diet. Makan tengah hari. Bermula jam 12 tengah hari hingga 2 petang. 2 jam lah kini kan. Dalam masa 2 jam tu ialah makan tengah hari. Dicadangkan nasi atau roti. Lauknya ikan, ayam, keju, tahu, sayuran, salad, kentang dan sayur. Buah-buahan tinggi kalori seperti pisang, mangga, kurma dan jambu batu. Okey. Makan tengah hari ni dia akan bantu membekalkan tenaga. Sebab kita ambil nasi kan, jadi karbohidrat dia akan membekalkan tenaga. Kerana kita memerlukan tenaga yang banyak untuk melakukan aktiviti harian. Elakkan pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula dan garam. Sebab pukul 12 tu waktu macam memang betul-betul memerlukan tenaga yang banyak. Okey, minum petang. Minum petang pada pukul 4 petang hingga 5.30 petang. Itu waktu minum petang. Cadangannya susu atau sirap bandung. Tak kisahlah sirap bandung. Ini cadangan saja ya. Campuran kacang. Roti bakar dengan madu. Keju atau kentang. Roti atau gandum. Dan juga buah hijau. Apple hijau, yang warna hijau lah. Ha. Amalkan pengambilan makanan yang rendah lemak dan elakkan minum kopi dan minuman tenaga. Oh, kalau gitu tak boleh lah nak ngopi eh. Ngetih je, patut orang kata mengetih kalau waktu petang ni. Oh my diet, makan malam. Makan malam kita bermula pukul 6 petang hingga 8.30 malam. Itu waktu makan malam. Apa menu makan malam? Nasi, pasta, mi, bijirin. Pasta tu macam mi. Pasta tu macam roti tu lah. Bijirin. Keju, ikan, ayam. Dessert, jelly atau aiskrim. Buah-buahan tinggi kalori seperti pisang, mangga, kurma dan jambu batu. Dan juga sayur-sayuran. Jangan lupa. Makan malam ni kena seimbang. Sebab seimbang dan mengandungi protein, karbohidrat. Karbohidrat komplit dan lemak tidak tepung. Itu makan malam. Okey, mari kita lihat nadi ilmu. Nadi ilmu ni, kita recall balik yang sebelumnya. Okey, makronutrien ni. Makronutrien yang saya ceritakan tadi, terdiri daripada karbohidrat, protein serta lemak. KPL, ingat itu. KPL, ingat KPL, ingat makronutrien. Karbohidrat, protein dan lemak. Peranannya ialah membekalkan tenaga dalam kuantiti yang banyak. Jadi, kamu dapat melakukan aktiviti-aktiviti fizikal harian dengan cergas. Mikronutrien pula terdiri daripada mineral dan vitamin, MV. Peranannya adalah untuk mengawal fungsi tubuh badan. Jadi, badan kita ni perlukan mikronutrien dalam kadar yang sedikit. Nama pun mikro, bila mikro ni sikit je. Okey, apa itu masuk? Kurang berat badan.
kurang berat badan ni berpunca daripada kurangnya zat makanan seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak dan serat dalam pemakanan seseorang. Individu. Kurang berat badan ni akan merujuk pada seseorang yang punya berat badan yang kurang daripada sepatutnya berdasarkan umur, berat dan ketinggian. Kita boleh check dekat BMI nanti kita. Ukur tinggi semua tu. Sama ada kita ni kurang berat badan ataupun obesity. Sahabatku sayang. Muka surat 182. Pagi Sabtu yang sungguh nyaman seawal 7 pagi, Aina dan Ain sudah keluar ke taman untuk berjoging. Mengapa awak nampak sedih, Ain? Saya sedih. Kawan-kawan adik saya gemuk. Saya bingung. Apa yang perlu aku lakukan untuk membantu Ain? Lebih baik aku bertanya pada ibu. Ikut tip dalam buku ini. Memang berkesan. Syaratnya mesti lakukan dengan konsisten. InsyaAllah. Wah, buku pemakanan yang seimbang. Terima kasih, ibu. Kalau awak tidak kisah, saya mahu tolong awak. Tolong, bagaimana? Saya ada tip pemakanan untuk awak. Tapi saya tak boleh janji awak akan langsing dan dapat pinggang ramping macam kerengga. Oh, awak nak jadi perunding pemakanan lah ni ya? Boleh. Tapi saya jamin awak akan sihat. InsyaAllah. Rumusan. Pengambilan makanan sihat dan selamat berdasarkan makro, nutrien dan juga mikronutrien mengikut keperluan adalah amat penting. Selain itu, pemakanan sihat dan selamat ini dapat menangani obesiti dan mengurangkan berat badan. Tubuh badan ini memerlukan nutrien untuk pelbagai fungsi seperti tumbuh saran dan perkembangan badan, keseimbangan sel dan tisu, pembekal tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal. Nutrien ni terbahagi kepada dua jenis iaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ni terdiri daripada karbohidrat, protein serta lemak (KPL). Karbohidrat, protein dan lemak. Peranan utamanya adalah untuk membekalkan tenaga dalam kuantiti yang banyak. Mikronutrien pula terdiri daripada mineral serta vitamin. Peranannya untuk mengawal fungsi tubuh badan kita. Latihan buku teks muka surat 183. Latihan ini anda dikenaki sediakan 4 menu makan tengah hari sepena hari kantin sekolah. Menu yang menarik daripada hasil daripada sajian makanan berbagai kaum untuk gerai usahawan anda. Tampalkan gambar menu makanan yang dipromosi berbentuk ala kad. Apa itu ala kad? Ala kad ni bermaksud hidangan masakan yang tersenarai pada menu yang boleh dipilih secara berasingan mengikut kesukaan pelanggan pada harga yang ditetapkan. Contohnya gerai makanan sihat dan selamat. Menu satu ayam golek. Menu 2, udang mentega. Menu 3, ikan terutup. Menu 4, daging belada. Boleh dihidangkan dengan nasi putih, sayur, buah-buahan dan sebagainya. Okey, itu latihan pertama. Latihan kedua, tuliskan kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang amalan pemakanan tidak sihat dan tidak selamat ni. Kesan jangka pendek dia apa? Maksudnya kita kesan yang terdekat. Kesan jangka panjang ni kita tak tahu mas. Dia boleh memudarat kita 2-3 tahun lagi seumur hidup kita kemungkinannya. Ya? Okay, selamat menjawab. Sekian tamat tajuk pemakanan unit 2. Terima kasih. Sumber adalah daripada buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 KSSM 2016.